Sebelumnya, saat bersama dengan Menteri Pertahanan sekaligus Capres Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma pagi tadi, Presiden Jokowi mempersilakan Mahfud MD jika ingin mundur dari jabatan Menko Polhukam. Ya, itu hak dan saya sangat menghargai. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespons soal mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Ia menyebut menghargai keputusan Mahfud itu. Dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, Mas, boleh tanggapannya? Ya, monggo, kami hargai keputusan beliau. Ya, terima kasih. Sampun Pak Kiai, kami izin. Ini cuma soal Pak Mahfud. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.